Assalamualaikum, salam rahayu. Ada sisa capcai kemarin ya di kulkas. Sayang banget ini bikinnya itu susah payah, rasanya enak. Jadi mbok olah lagi menjadi kayak begini nih apa namanya ini ya. Kayak sayur sop tapi enak banget. Langsung aja ini cocok banget buat menu yang lagi kurang fit ya. Terus bisa juga cocok banget buat yang kayak embok lagi tanggal tua, apa aja dioprek jadi olahan untuk keluarga. Yuk, markisak, markisak, mari kita masak, markipur, mari kita ke dapur. Ini enak banget, seger, nendang. Ada satu mangkok kecil capcai sisa kemarin. Ini masih segar ya, kemudian satu batang daun bawang. Ditumis dimasukkan ke panci tambahkan dengan 2 sendok teh minyak wijen. Kalau tidak ada minyak wijen tidak usah pakai tetap enak. Langsung saja guyur dengan 500 ml air. Kalau ada bawang putih boleh banget ditambahin ya. Ini enggak ada. Biarkan mendidih. Setelah mendidih masukkan capcay kuahnya ya. Kemudian masukkan satu butir telur biar ada protein hewaninya dan tambah sehat biarkan mendidih tutup saja setelah mendidih nggak pakai lama ya setelah bluk 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 tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk lalu diaduk aduk 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 jangan lupa dites rasa ya kurang nendang kita tambahkan seperempat sampai setengah sendok teh garam sesuaikan dengan selera ya diaduk-aduk lagi jangan lupa dites rasa sekali lagi kalau udah oke okay. Mau santap langsung diguyur di atas nasi seperti ini nah ini jadinya dua porsi ya makan berdua dengan pak suami udah enak pakai banget Biar lebih sedap taburi dengan irisan daun bawang dan irisan cabai rawit Wah udah deh ini beneran enak janji Teman-teman <tell> demikian resep kali ini Selamat masak enak untuk keluarga Salam kuliner Nusantara and Surendes Manyus Nah ini masih ada ayamnya ya Enak banget Selamat mencoba